Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau nyoba spot baru ya. Gak pernah kita kemari karena jalannya seram. Ini kita mau nyoba, udah jam 4 nih, 4:30 kita berangkat. Mudah-mudahan dapet lah ya. Bismillah. Semalam spot tajur malam sebelah kanan. Ini sekarang sebelah kiri. Spotnya di sana teman-teman. Arusnya deras, dalam. Makan jarang kita, nggak pernah pun kita mancing sana. Ini ya teman-teman, ini proyek jalan tol yang mau ke Danau Toba. Ntar lagi ke Danau Toba udah bisa jadi jalan tol teman-teman. Biasanya dari kampung kami ke Danau Toba kok jadi jalan raya sekitar 1 jam 20 menit. Nanti kok udah jalan tol siap paling setengah jam lah ya. Danau Toba nggak sampai pun. Teman-teman, ini buat titik-titiknya panjang 100 meter nih, spotnya ke bawah. Kereta kita taruh mana ini keretanya nih? Spotnya di bawah. Tempatnya udah serem kan teman-teman, dalamnya kira-kira 80 meter ada ya ke dalam ya? Lebih lah. Lebih 80 meter ya, spotnya di sana itu. Spotnya di bawah. Coba lagi turun yuk. Ya udah jam 4:30 nih, dapetnya nih ya. Dapet lah. Dapet, coba ya. Ini pembangunan titik jalan tol mau ke Danau Toba teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai spotnya. Ini jarang kita kemari nih mancing. Karena tempatnya mau mancing susah, tapi ikannya besar-besar. Jadi terpaksa kita muter teman-teman, muter dari sana. Kereta kita taruh di rumah lah ya, kita jalan ya. Ini udah jam 4 lewat, mudah-mudahan dapet lah. Ini proyek tol jalan Bapel, Sinasa. Ini mau ke jalan Danau Toba, nanti ada titik teman-teman sana. Panjang titiknya kayak ini. 50 lebih, 50 meter lebih. 100 lah, 100 meter. Ada yang pakai sendal. Turunnya harus hati-hati. Tuh, jatuh teman-teman. Ekstrim jalannya. Yang lain udah duluan teman-teman. Sangat ekstrim. Spotnya. Lihat teman-teman. Bisa chill. Waduh, lompat nih teman-teman. Wah, jauh kali. Akhirnya sampai kita spot teman-teman. Dalam kali. Iyalah. Yeah, we'll probably do it.
Nah, kali ini bersama Lepi. Masih kenal lah kampung sini sama Lepi ini. Kok kebesaran joran itu, Tri, ya? Berapa meter joran-joran itu? 4 meter? Saking panjangnya joran, payah dia mau lempar. Wih, dapet. Baru taruh dapet. Ini kenapa, Lepi? Kan jurung. Teman-teman, baru kali ini kita di spot sungai terbesar di Bapel dapat ikan jurung. Baru kali ini juga kita mancing, inilah dapat. Ini paling kecil nih, Pak, apa ya? Lepi. Paling kecil lah ya. Paling besar sekilo berapa sini, Lepi? Oh, 5 kiloan. Oh. 5 kilo 1 di sini. Baru umpan taruh. Langsung strike. Mantap kali. Ikan jurung ini enak, teman-teman, gurih. Pakai umpan apa tadi, Le? Tempe bosok. Tempe bosok campur? Campur jagung. Itu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini spotnya dekat belakang rumah ya. Paling pun jalan 10 menit. Jalannya aja yang susah. Ini spotnya ini ya. Kita nggak pernah mancing di sini. Kita harus bawa orang tua sini, teman-teman. Mancing sama orang tua-tua. Jadi, aman. Takut itu. Takut. Putus. Ini sih jorannya aja, pesanan joran. Nanti dari pasang mata pancing, nyangkut. Udah cocok mancing di paret lah. Teman-teman, tadi kita mulai 5:30. Ini udah 5:30. Paling ntar lagi kami pulang. 5:30 aja. Ini nyoba nih spotnya di sini. Besok kita mau nyoba di atas lagi. Ini apanya? Belati, Mas. Hah? Belati, Mas? Ini apa, pisau? Apa enggak pisau? Lepas di gigimu nanti. Hmm. 1:30 kita mancing. Dari mulai kita 5:30. Ini udah 6:00, udah pulang lah maghrib. Dapat satu. Bisa, Cil? Udah gelap, teman-teman. 6:00 udah gelap.